Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu biar kedai kecil nasi lemak Malaysia lengkap lauknya memang padu. Nah, di sini dari channel Mas Toha, teman-teman sekalian, di mana ini requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram. Nanti ya kita akan lihat Mas Toha ini sedang ngapain sih, kenapa istilahnya dia memberikan sebuah video tentang nasi lemak, ya kan. Akhir-akhir ini saya pengen banget nasi lemak guys, tapi dari kemarin ya kan, saya sebenarnya pengen buat konten tentang nasi lemak itu, ya kan, sebenarnya seperti itu, tapi tutup terus guys warungnya, ya kedainya itu tutup terus. Jadi kalau hari ini setelahnya buka, saya akan buat konten ya memesan nasi lemak dan kita akan mereviewnya bersama guys, mungkin sambil live atau ya seperti itu. Jadi langsung saja guys, kita play videonya, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua sahabat-sahabatku yang baik, ada di Malaysia maupun yang ada di Indonesia? Jadi hari ini aku sedang mau kulineran ya, atau mau mencari makan malam, dan aku sekarang berada di tempat perbandaran atau perkotaan, dan ini suasana okay. Malam hari perbandaran di Malaysia. Ini memang bandar kecil ya, jadi tidak seperti bandar-bandar besar pada umumnya, tapi biarpun kecil di sini semuanya ada. Mau mencari barang-barang mewah pun juga ada semuanya. Dan ini suasana bandar di Malaysia ketika malam hari ini. Cantik kan suasananya, yang sangat damai dan indah. Luar biasa di sini. Oke, berarti ini kedai-kedai semua banyak ya. Sedang berparkir panjang sekali ya. Parkirannya dari sampai ujung sana sampai ke ujung sini. Ya kan, panjang sampai belakangnya. Dan ini saya berada di trotoar ya, atau di suasananya. Ini ada sebuah kedai, tapi kedainya sayang tidak buka karena cuaca malam hari ini cukup mendung dan habis saja hujan ya, atau gerimis. Ini pun masih gerimis sikit-sikit. Dan ini pas di depan suasana orang berjual-jualan. Ini biasanya kalau siang hari yang sering saya vlog, tapi kali ini saya vlog malam harinya juga ya, biar teman-teman juga bisa merasakan, melihat suasana bandar dan indah di malam hari ini ya. Mersing. Jadi ya ini ya, bandar Mersing di tahun 2022. Ya barangkali video ini bisa menjadi memori atau kenangan, barangkali di tahun 4000 nanti video saya muncul kan bisa jadi kenangan terindah ya kan. Oh ternyata Mersing dulunya tahun 2022 seperti ini, dan di tahun 4000 nanti mudah-mudahan Mersing bisa menjadi bandar yang sangat besar dan terkenal di seluruh dunia. Amin ya robbal alamin, karena semuanya tidak ada yang tahu ya. Dan di depan sana ada teman saya namanya Mas Amirul, dia baru saja pergi ke bank, dan hari ini kita mau jalan-jalan mencari makanan yang ada di Mersing. Katanya makanan di sini rasanya enak-enak sekali. Waduh, mantap. Dan hari ini aku sudah berada di dalam kereta ya. Kereta itu kalau bahasa Malaysia, kalau bahasa Indonesia namanya mobil. Aku sekarang berada di mobil dan mau melanjutkan ke perjalanan berikutnya untuk mencari makan malam. Kata Mas Amirul, di sini ada nasi lemak yang sangat terkenal. Nasi lemaknya enak luar biasa. Maka teman-teman, hari ini aku akan bagi informasi lokasinya ya. Dan ini sekarang berada di tempat Bundaran Mersing ya. Bundaran Mersing. Ini ikan ya, Mas Mirul, untuk monumennya. Sangat hati-hati mengendarai mobilnya. Dan ini nasi lemak berlauk yang kemarin aku sempat kontenkan ya. Dan hari ini aku akan review sekali lagi ya. Oh, akaknya ternyata jumpa lagi dan harap. Berarti kemarin nggak ngonten ya. Marah-marah dulu ya kak, jangan marah-marah dulu kak. Jadi aku agak takut ya, takut akaknya marah-marah dulu. Bungkus yang spesial kak. Yang spesial tuh yang spesial. Sebentar kak, sebentar. Spesial ke spesial. Bentar kak. Bungkus yang spesial kak, dua. Ada apa saja kasih yang spesial?
Spesial tuh spesial. Spesial. Bukan spesial. Terus apa? Ini spesial tak boleh kabar. Spesial. Spesial. Nasi lemak, nasi lemak berlaut ya, bukan berlauk. Ya betul. Dan kemarin banyak yang bertanya, lah kok enggak beli nasi? Kemarin cepet-cepetan, sekarang udah tak turutin. Kalian juga harap-harap beli nasi lemak di sini. Wah, lauknya sangat banyak sekali loh. Buka Mirul. Wah, ada daging semuanya, ada macam-macam. Buka, cowoknya jadi ini. Lah, ini lauknya ini. Oh, enaknya itu. Tuh, lauknya masya Allah. Enak banget ini guys, yang udang ini. Pasti enak banget. Wow. Ayam. Lautnya telur ya kan? Puyuh, masya Allah, suwir. Iya, ini pasti enak sekali ya. Oh, mantap. Pokoknya kasih spesial kak. Iya. Spesial. Oh iya spesial. Spesial. Pokoknya kalau tebang tumbang. Oh pokoknya kalau tumbang tebang. Pokoknya kalau tebang. Iya pokok kan, tumbang. Pokok kan pohon. Jadi harap-harap kalian juga pergi ke sini ya. Soalnya kemarin banyak yang ramai. Lah, Bang kok enggak beli, kok enggak beli? Sekarang aku udah beli, kalian juga harus beli. Datang ke sini. Ada datang sekali dulu. Ada datang aku cepat-cepatan. Iya kan? Tamu apa? Tamu apa? Ya kan spesial katanya apa saja? Ya spesial aja semua nih, Kak. Biar ditawasin. Ah. Ya, ini aku mau kerang, Kak. Mau kerang. Ini petai. Mau telur puyuh, mau petai. Iya. Woi, deh campur semua ya, Mas Toha ya. Ini jualannya buka dari jam berapa, Kak? 5.30 sampai pukul 10. Oh, pukul 10. Iya. 5.30. Ini sudah mau habis ya, Kak ya? Oke. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Jam 10 malam ya sampai jam 10 malam. Para sahabatku ya. Juga harus sokong maniaga-maniaga yang jualan ya di seperti akaknya inilah. Jangan lupa mampir ke sini. Dijamin kalau makan di sini tuh pasti rasanya enak banget loh. Lah belum dirasa kok pasti enak, percayalah. Aku dulu pernah juga beli di sini kok. Oh, udah pernah beli. Oh, masya Allah. Oh my god, sambalnya itu guys. Iya. Datang harus rasa. Memanglah kak. Kalau tak rasa, tak tahu. Kalau tak rasa, tak tahu. Betul juga kak. Tak coba tak tahu. Ini mau tanya jualan sudah dari tahun berapa? Tahun. Tapi pastinya sudah 6 tahun. Oh 6 tahun, ya. Oke. Udah lumayan lama ya guys, suka berarti 6 tahun. Suka dukanya seperti apa sih kak, coba jelaskan. Suka dukanya jualan. Suka dukanya tentang cerita sedihnya, apa sukanya, coba diceritakan sedihnya gimana, dukanya. Guys, suka duka kalau di Malaysia bahasanya apa ya? Oke. Kakaknya aja bingung gitu kan. Gimana gitu? Senangnya gimana? Sukarnya berdagang, berniaga, macam itu mungkin. Coba kak. Ramai kalau cerita banyak. Di sini macam-macam ada. Kalau pas waktu dulu awal-awal buka itu langsung laris apa tak? Mula-mula buka maksudnya lepas raya mau orang ramai. Orang ramai? Alhamdulillah. Buka sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi hari-hari tetap laris ya kak ya? Alhamdulillah ya. Tak pernah sepi? Kurang, tak selalu lah. Tak selalu. Oke, kadang-kadang. Ini semua family ya, yang itu kakaknya? Itu adik, itu anak. Ya, baju biru itu anak. Loh? Ah. Anak imamak kok sambil beradik maksudnya gimana ya kok anak itu anak baju biru yeah. Tapi ini maknya yeah. Lah kok macam adik beradik ya. Oh ternyata di sana itu jomblo ya anaknya. Jomblo anaknya ternyata jomblo. Apa itu jomblo gitu jomblo kan pasti ya kan tak tahu. Single. Oh masih sekolah lagi? MSK 5. MSK 5. Oke. Buat akaknya jangan sampai dikecewakan mamanya ya. Sekolah yang pintar. Oke. SPM tahun ini. Oh SPM tahun ini. Yeah. Itu akaknya senyum-senyum terus yang belakang tuh. Murah senyum. Oke kak berapa kak kalau gitu kak? Ya. Oke. Okay.
Berapa ya harga spesial macam itu? 19 guys. 19. Lu ada apa kak? Ini baju putih ini. Ini baju putihnya adik. Oh adik. Oh adiknya. Ini apa sih kak? Dadeh. Dadeh itu apa sih? Remaja jelly juga. Oh jelly. Remaja jelly juga. Dadeh yang biasa cak. Oh aku beli ini dua kak, sama ini dua. Dadeh bisa ini dengan apa satu kak? Leci dengan kiwi. Leci dengan kiwi. Ya leci dengan kiwi udah. Oke. Okay. Berapa? Itu akaknya. Ini nasi lemaknya berada di depan KFC ya. Jadi jangan salah alamat. Okay. Kalian bisa langsung saja pergi ke sini. Enak juga KFC parkirnya ya. Luas di situ ya. Tempatnya di Bandar Mersing. Okay. Itu ada pusatnya Mersing. Jadi harap-harap para sahabat-sahabatku jika ingin dekat-dekat makan malam itu ya. Okay, nasi lemak. Nasi lemak ini makanan yang sangat legend. Tapi dari KL ke Mersing lama jika ya guys, jauh banget ya. Silakan subscribe, like, komen ya dan bagikan ke teman-teman Anda. Oke. Okay. Oke, akaknya yang murah senyum ya sebentar lagi ya. Oke. Ini akaknya murah senyum sekali loh kalau berjualan. Katanya saya berbicara kurang paham katanya. Mungkin karena slang Jawa ya Mirul ya. Aha, tapi kalau Mirul paham ya Mirul. Tak paham, kita sudah bertahun-tahun bersama. Kalau tak paham berarti kamu tak setia sama saya. Aduh. Betul. Betul tak? Itu Dora cakap Toha namanya. Iya Toha. Ah Toha. Banyak follow. Alhamdulillah. Ya, yang penting niatnya kak, niatnya sambil mempromosikan jualan supaya orang lebih tahu kakak jualan di sini ya kak. Terima kasih kak. Nah orang luar, nah, makanya itu supaya orang yang dari Johor yang mungkin sedang berwisata dari Kuala Lumpur bisa mampir ke sini. Iya benar. Udah. Oke, terima kasih kak ya. Dua jangan lupa. Aduh. Senyum terus, dia nggak paham bahasa saya katanya. Alamanya depan KFC ya, jangan salah-salah okay, ya. Oke, depan KFC ya. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya. Kedai nasi lemak di Mersing yang kata Toha itu memang enak banget dan lauknya banyak guys. Wow, itu pasti sedap, mesti sedap guys itu asli. Mesti sedap. Hei, jadi pengen banget ya nasi lemak asli, ya Allah. Okay guys, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Jadi, aduh gimana ya guys ya. Mau cari nasi lemak, semoga buka ya guys ya. Semoga buka. Ini masih 7:30 guys. Jadi belum ada, belum buka seperti itu. Biasanya itu buka 10:00. Jam 10 pagi sampai ke malam seperti itu. Kemarin aja saya udah niat banget untuk istilahnya nge-share buat teman-teman semua gitu kan. Makan nasi lemak yang di sini gitu, mereview langsung seperti itu. Tapi tutup guys, gak ngerti kenapa gitu kan. Ya semoga buka dan nanti kita bisa bincang-bincang sambil makan nasi lemak, mereview ya. Saya mau merasakan seperti itu. Oke, terima kasih udah tengok video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan saya Pepin untuk diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Toha Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.